Bismillahirrahmanirrahim. Uhiyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan tayyibatan mubarakatan min 'indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naqulu 'ibadatan, qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azizil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahiyyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan: wa 'ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hawna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan pengerusi dan juga pihak jawatan kuasa surau, pimpinan daripada semua peringkat, ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamu dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah. Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita, diberi kesempatan untuk sama-sama kita terus mampu untuk beribadah dalam keadaan Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang dan peluang umur kita. Allah Ta'ala bagi nikmat yang begitu banyak kepada kita. Masuk tuan-tuan, alhamdulillah 2-3 hari ini hujan. Sebelum ini kita rasa panas, alhamdulillah hari ini hujan tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari yang berbahagia ini kita nak sambung perbincangan kita berkaitan dengan ibadur rahman, iaitu berkaitan dengan hamba Allah yang layak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Sebagaimana kita maklum, kita sebut hari itu pada permulaan perbincangan kita, Isa Fardawi telah mengumpulkan ada 12 perkara berkaitan dengan ibadur rahman berdasarkan surah Al-Furqan, bermula dengan ayat yang ke-63. Dalam dua pertemuan yang lepas, kita telah membicara berkaitan dengan ayat yang ke-63. Di situ tuan-tuan, kita telah bincang tentang dua sifat, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertamanya disebut tentang ibadur rahman ialah mereka yang bila berjalan di atas muka bumi mereka tidak sombong. Yakni tuan-tuan, mereka berjalan di atas muka bumi yang menggambarkan sifat tawaduk yang ada dalam diri mereka. Jadi kita lihat hari itu tuan-tuan, sifat yang pertama ibadur rahman ialah tawaduk ataupun merendah diri. Pada pertemuan yang kedua, kita sambung ayat yang ke-63 lagi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, iaitu sifat yang kedua ialah digambarkan daripada ayat itu ibadur rahman apabila mereka dicaci oleh orang-orang yang jahil, maka ibadur rahman tidak membalas cacian mereka tetapi dibalas dengan kata-kata yang sejahtera, kata-kata yang baik. Jadi kita bincang hari itu sifat mereka yang kedua ialah murah hati. Murah hati bukan hanya sekadar bagi barang, bagi duit, bagi makanan kepada jiran, tetapi tuan-tuan, murah hati juga berkaitan dengan sifat kalau orang buat benda tak baik pada kita, tak semestinya kita balas dengan benda sama, tapi kita balas dengan benda baik. Itu murah hati. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-64, iaitu berkaitan dengan sifat yang ketiga ibadur rahman. Wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Siapa ibadur rahman? Sifat mereka yang ketiga digambarkan dalam ayat ini, mereka ialah orang-orang yang mana mereka ini tekun mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Bila sebut sujud dengan berdiri, bukan maksud malam hari mereka sujud dengan berdiri je, taklah. Tapi faham daripada ayat ini, maksudnya mereka yang mengerjakan solat malam ataupun kita kata qiyamul lail,
mereka kerjakan solat malam. Tuan-tuan, dua pergerakan ataupun dua rukun yang disebut di sini, sujadan wa qiyama, sujud dengan berdiri. Tuan-tuan, sujud dengan berdiri ini, bila kita tengok, kita faham. Ini cerita tentang solat. Walaupun Allah Ta'ala hanya sebut dua perkara ini, tapi kita faham ianya ialah solat. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab dia ada majaz. Ada majaz kuliah dengan juz'iyah. Ada benda yang kadang-kadang dalam bahasa Arab ni, ayat ini sebut benda yang sebahagian kecil, tapi maksudnya semua benda tu. Contohnya tuan-tuan, yang disebut ialah sujud dengan berdiri. Tapi bukan maksud sujud dengan berdiri yang tengah malam. Tak, maksudnya sembahyang malam lah. Semua adalah takkan yang tidak, tak ada duduk antara sujud, tak ada. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita lihat, kita faham daripada ayat ini, kita tahu bahawa fahamnya daripada ayat ini, Ibadur Rahman, sifat mereka yang ketiga ialah mereka yang mengerjakan solat malam, yakni mereka yang qiyamul lail. Sebab itu tuan-tuan, Quran tak boleh diterjemah sebiji-sebiji saja tuan-tuan. Ada perbahasannya yang kita kena lihat. Termasuklah tuan-tuan, ada penafsiran ataupun penerangan melalui hadis. Sebab itu orang yang henti hadis, dia tak pergi ke mana tuan-tuan. Dia tak nak guna hadis langsung, dia nak terjemah Quran saja. Kalau dia terjemah pada ayat ini tuan-tuan, maksudnya Ibadur Rahman, jaga malam, diri dengan sujud je. Iktidal apa semua tak ada. Sebab itu tuan-tuan, dalam pertemuan beberapa orang kata, orang yang jumpa dengan Syekh Ahmad Wu ni, dia pertikaikan soal, dia kata, solat kita hari ini tak betul, dia kata. Sebab apa dia kata? Tak tepatan dengan Quran. Yelah tuan-tuan, Quran cerita benda dasar, yang menghuraikannya ialah hadis. Nabi yang ajar kita. Sebab kita sembahyang sebagaimana Nabi sembahyang. Kalau terjemah sebiji-sebiji ya tuan-tuan, tak jumpa tuan-tuan. Jadi kita pun tak faham orang yang anti hadis ni sembahyang macam mana. Barangkali dia hanya tengok perkataan dalam Quran, rokok, sujud, di. Ya. Dekat sana tak ada pula cerita tentang selawat ke dalam sembahyang. Tak cerita pula tentang tahiyat akhir ke. Jadi sebab tu kita kata tuan-tuan, tak boleh diterjemahkan sebiji itu saja dengan secara literal. Mesti dihayati dengan sebetulnya. Jadi kita faham ayat ini, Ibadur Rahman, mereka yang mengerjakan solat malam. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, antara perkataan ataupun pergerakan yang sangat signifikan dengan solat, antaranya ialah berdiri. Aqimus solah, yuqimunas solah, berdiri. Dan juga sujud. Ada juga rukuk pun ada. Tapi kita nak kata antara pergerakan-pergerakan yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat tuan-tuan, ada kajian yang menyebut tuan-tuan berkaitan dengan pergerakan dalam solat ini. Tuan-tuan, dalam satu kajian kata berkaitan dengan apa disebut oleh siapa yang kaji? Dr. Herbert Johnson dengan saya daripada Harvard University. Dia kaji tentang, masa itu disebut tentang, dia kaji tentang orang kata yoga. Orang Hindu yang mengamalkan yoga. Dia tengok tuan-tuan, orang yang mengamalkan yoga ni biasanya orang yang ada masalah kesihatan. Bila amalkan yoga, ada kesan-kesan positif pada kesihatan ni. Stres hilang, ada masalah-masalah lain. Jadi dia tengok pergerakan dalam yoga ni tuan-tuan ialah duduk tenang, relax, fokus. Tuan-tuan, dan ada tempat, satu bukit di dalam kajian di India, sebab saya disebut. Tuan, nak kata tenangnya bukit tu, mereka sesuai amalkan yoga tenang. Kalaulah dikatakan digores satu mancis, gambarannya seolah boleh didengar 1 kilometer. Gambarannya tuan. Jadi nak kata di situ mereka, orang yang amal yoga ni biasanya dia fokus, dia relax, tenang. Lalu apa yang disimpulkan, dia kata inilah yang ditiru daripada solat orang Islam. Sebab dalam solat kita tuan-tuan, kita nak mencapai khusyuk yang tuan-tuan, fokus. Sebab yoga tadi ada mentera-mentera dia tuan-tuan, ada baca-baca mentera dia. Kemudian dia fokus. Macam kita tuan-tuan dalam solat, memang sepatutnya kita menghayati fokus. Bahkan tuan-tuan, kalau kita kata kita berdiri dalam solat, pergerakan kita berdiri, digambarkan tuan-tuan, kalau ulang seorang manusia itu berdiri, mata dia memandang ke bumi. Pada ketika itu, otak dia berkeadaan 0.0 graviti. Digambarkan tenang masa itu. Tuan-tuan, bahkan kita tahu dalam solat, kita disunatkan untuk lihat tempat sujud. Ada kebaikan-kebaikan tertentunya.
Kemudian bila kita sebut tentang sujud, saya kira banyak kita lihat dalam bacaan-bacaan kita, kajian buktikan bahawa pergerakan dalam sujud ialah pergerakan yang begitu unik, mendatangkan kebaikan, kesihatan urat-urat saraf kita, tuan-tuan. Bahkan kita kata ada berkaitan dengan urat-urat salur darah sampai ke kepala ataupun otak kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang qiyamul lail, kita tahu bahawa qiyamul lail ini memang memberikan kekuatan kepada orang beriman. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semasa kita bincang dalam mungkin masa Maulidur Rasul, banyak ceramah-ceramah cerita tentang perjuangan Nabi kita, bagaimana cabaran-cabaran Nabi kita. Tuan-tuan, bila mana Nabi berdakwah, cabarannya hebat, besar. Semasa Nabi, sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul, kita lihat orang Makkah semua percaya pada Nabi, berkeyakin dengan Nabi. Tapi bila Nabi dah mula sebarkan dakwah, apa yang berlaku ialah cabaran besar menghadapi Nabi, yang Nabi hadapi. Termasuklah Nabi ditentang oleh keluarga terdekat, bapa saudaranya sendiri, Abu Lahab contohnya, mengisytiharkan semasa Nabi terangkan tentang agama di Bukit Safa kepada penduduk Makkah. Abu Lahab kata, tabbalaka ya Muhammad, alihadha jama'tana, celaka kamu wahai Muhammad, adakah semata-mata kerana ini yang kamu nak kumpulkan kami ini? Allah Ta'ala jawab ataupun Allah Ta'ala turunkan ayat sebagai kita kata respon berkaitan dengan tindakan Abu Lahab yang menghina Nabi pada ketika itu, turunnya surah Al-Masad. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi menghadapi cabaran demi cabaran, tetapi tuan-tuan, Nabi boleh istiqamah sehinggakan digambarkan oleh ulama sirah sebagaimana kita lihat buku yang ditulis oleh Mustafa Sibai dalam kitab sirah ini, yang menggambarkan ketika mana peristiwa Hajjatul Wada, tuan, Nabi berkhutbah dalam keadaan di depan Nabi, gambarannya sekitar lebih daripada 100,000 orang beriman kepada Nabi. Yang mana tuan-tuan, kata Mustafa Sibai, mereka yang berada di depan Nabi pada ketika itu, yang dulunya adalah orang yang menentang Nabi, hari ini mereka bersama dengan Nabi. Itu dia kata, tak ada orang tokoh-tokoh revolusi di atas muka bumi ini dalam sejarah yang boleh menandingi kemampuan Nabi, yang boleh membuat perubahan yang besar kepada masyarakat dalam tempoh yang singkat. Sampai ratusan ribu boleh berubah daripada asalnya ada di kalangan mereka yang menentang Nabi, boleh berubah. Dan kita lihat tuan-tuan, kekuatan Nabi lebih daripada 20 tahun Nabi berdakwah, Allah Ta'ala bagi kekuatan pada Nabi. Di mana asas kekuatan itu? Antaranya ialah kekuatan itu juga datang daripada qiyamul lail. Allah Ta'ala sebut tentang qiyamul lail ataupun menghidupkan malam. Sebab itu kalau kita lihat kepada penurunan Al-Quran, sejarah penurunan Al-Quran, di samping kita kata surah yang kita tahu, Iqra dan sebagainya, di antara surah-surah awal yang diturunkan pada Nabi pada awalnya, antaranya ialah surah Al-Muddathir, yang menggambarkan Nabi mesti melaksanakan tugasnya sebagai seorang Rasul. Qum fa'anzir, bangunlah, beri peringatan. Dan tuan-tuan, antara surah awal juga yang diturunkan pada Nabi ialah Al-Muzzammil. Ya ayyuhal muzzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awin qusmirhu qalila, awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang muslimun, Allah Ta'ala seru dalam ayat itu tuan-tuan, supaya qumil layla illa qalila, diserukan pada Nabi supaya bangun, menghidupkan malam. Termasuklah disebut berkaitan dengan Al-Quran. Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu antara bekalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi inspirasi dan kekuatan pada Nabi sehinggakan Nabi boleh istiqamah dalam perjuangan. Dalam surah yang lain, surah An-Nahl, sebut tentang surah An-Nahl berkaitan dengan tahajud. Berkaitan dengan ayat An-Nahl ke Al-Isra, kan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah, kan? Berkaitan dengan disuruh pada Nabi untuk
bersolat tahajud pada malam hari. Dan digambarkan daripada ayat itu, itu antara ayat yang digunakan oleh sebahagian ulama membuktikan bahawa tahajud ini wajib bagi Rasulullah, tapi disunatkan bagi umatnya, yakni kita semua. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semampu mungkin kita cuba untuk menghidupkan malam kita dengan solat dan sebagainya. Bahkan kita lihat tuan-tuan, dalam sejarah umat Islam, mereka yang bertahajud ini ialah mereka yang kuat. Dalam satu peperangan tuan-tuan, tentera Islam tuan-tuan setelah beberapa hari melawan belum lagi menang. Lalu panglima pada ketika itu cuba nak buat postmortem lah, kenapa yang tak menang-menang lagi peperangan masa itu. Malam hari tuan-tuan, panglima perang tuan-tuan dia buat spot check dekat kemah-kemah tentera Islam. Lihat kemah yang pertama, tenteranya sibuk sedang khusyuk mengerjakan solat tahajud. Pergi kemah yang seterusnya, ada tentera yang sibuk mengerjakan solat tahajud. Dan di antara kemah-kemah yang dipergi malam itu disiasat, ada satu kemah yang mana tentera dalam kemah itu sedang tidur, nyenyak tidur. Keesokan harinya, dia mengarahkan tentera yang kemah yang nyenyak tidur itu untuk tidak pergi bersama dengan tentera-tentera, pasukan-pasukan, satu pasukan yang lain untuk pergi ke medan. Mereka cukup hanya sekadar menjaga kem saja. Tapi dari Allah tuan-tuan, memang selepas itu, dalam peperangan itu, mereka menang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semasa Nabi menggali parit dalam perang Khandaq, Nabi dengan sahabat dalam keadaan kelaparan. Tuan-tuan, sahabat mengadu pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami lapar ni, tengok perut kami ikat batu." Rasulullah tunjuk tuan-tuan, Nabi sendiri, Rasulullah sendiri ikat dua ketul batu, lagi teruk. Tuan-tuan, kita tahu perang Khandaq begitu susah, Nabi dengan sahabat menggali parit sebagai strategi masa itu. Bayangkan tuan-tuan, masa itu mana ada macam hari ini tuan-tuan, ada orang kata orang jentera yang boleh korek tanah dan sebagainya. Dalam peperangan itu tuan-tuan, dalam keasyikan sibuk mereka menggali parit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tuftahanna al-Qasṭantiniyyah falani'mal amir amiruha walani'mal jaysh dhalikal jaysh." Nabi sebut tuan-tuan, akan dibukanya kota Konstantinopel oleh sebaik-baik raja dan juga sebaik-baik tentera. Kalau kita yang iman lemah tuan-tuan, zaman tu kita duduk, barangkali masa itu kita pertikaikan Nabi, iman kita lemah, "Wahai Rasulullah, perang Khandaq tak menang lagi ni, parit pun tak habis lagi gali, kenapa yang kita nak sibuk-sibuk bincang tentang Konstantinopel? Entah macam mana jarak dia, macam mana tembok dia, macam mana ketebalan tembok dia, bagaimana kekuatan tenteranya, kenapa kita nak sibuk-sibuk benda yang jauh? Settle dulu hari ni." Kali itu dengan lemah iman kita. Tetapi tuan-tuan, sahabat Nabi, bila Nabi bersabda, mereka sentiasa mengambil sebagai inspirasi. Ketika mana Muawiyah menjadi khalifah, sahabat Nabi iaitu Abu Ayyub Al-Ansari, walaupun umurnya sekitar umur 80-an umurnya, tetapi jiwanya, semangatnya begitu hebat. Dia antara orang yang mengingatkan kembali tentang sabdaan Nabi tadi, bahawa kota Konstantinopel akan dibuka oleh sebaik-baik raja dan juga sebaik-baik tentera. Tuan-tuan, maka delegasi tentera Islam telah dihantar. Abu Ayyub Al-Ansari pun join sekali tentera untuk misi membuka kota Konstantinopel. Zaman itu belum lagi berjaya. Bahkan tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari mewasiatkan kalau dia mati tuan-tuan, kebumi dia jadi situ. Walaupun mungkin zaman dia ataupun dia belum mampu bersama dengan tentera-tentera untuk membuka kota Konstantinopel, sekurang-kurangnya kata dia, "Satu hari nanti aku akan mendengar tapak-tapak kaki sebaik-baik raja dan juga sebaik-baik tentera yang akan buka kota Konstantinopel." Sebab dia sangat yakin dengan hadis Nabi. Maka tuan-tuan, belum berjaya zaman itu, khalifah demi khalifah yang beralih bertukar, ada saja tentera Islam yang dihantar untuk cuba buka kota Konstantinopel. Tapi belum berjaya. Dan akhirnya kita lihat, kota Konstantinopel telah dibuka oleh
tentera Islam dan juga pimpinan pada ketika itu yang memimpin Turki Utsmaniyah, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan, berjaya dibuka kota Konstantinopel oleh raja yang muda pada ketika itu bersama dengan para tentera dia, walaupun dengan tempoh yang lama. Tuan-tuan, mereka berusaha dalam tempoh yang agak lama nak membuka kota Konstantinopel, sehingga kan dalam peperangan itu berlaku satu strategi yang sangat pelik yang juga diakui oleh Barat sampai hari ini. Tuan-tuan, kita tak sangka tuan-tuan, idea yang keluar daripada pandangan ulama pada ketika itu, barangkali kerana juga berkaitan dengan solat malam. Apa yang berlaku pada ketika itu tuan-tuan, strategi yang digunakan yang kita tak sangka-sangka, sebab kapal tak boleh lepas satu kawasan tu, ada rantai besar yang digunakan oleh tentera Konstantin masa itu. Strategi yang digunakan tuan-tuan, pada malam hari, tak sampai satu malam itu tuan-tuan, mereka tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh Sultan Al-Fatih telah berjaya menolak berpuluh-puluh kapal naik ke gunung, turun balik untuk masuk kawasan yang berair. Bukan kata tolak atas tanah tuan-tuan, kita kereta kawan kita rosak nak tolak pun peluh juga tuan-tuan. Ini kapal, bukan kata lalu atas tak naik bukit. Kekuatan yang Allah Ta'ala berikan pada mereka, pendek kalam tuan-tuan, berjaya dibuka kota Konstantinopel yang kemudiannya bertukar nama kepada Islambul, yang ni Islam keseluruhannya, dan kemudiannya telah ditukar nama kepada Istanbul sampai hari ini. Tuan-tuan, apa yang berlaku ialah semasa nak ditunaikan solat Jumaat kali yang pertama, Ustama Al-Fatih nak survey ataupun dia buat pemilihan siapa yang akan jadi imam Jumaat kali pertama di kota Konstantinopel. Dia buat saringan demi saringan kepada tentera-tentera dia, ya, dikumpulkan semua tentera ni. Siapa di kalangan kamu yang sejak balik sampai hari ini pernah meninggalkan solat lima waktu, sila duduk, ya. Apa yang berlaku tuan-tuan? Tak ada seorang pun tentera ni yang duduk. Menandakan yang benar Nabi pun kata tuan-tuan, sebaik-baik tentera ialah tentera ni. Maksudnya tentera ni, tentera Sultan Al-Fatih ni tuan, tentera-tentera dia ialah mereka yang sangat menjaga solat. Tuan-tuan, tentera yang jaga solat bukan senang nak jumpa tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang mengabaikan solat sejak balik. Lalu ditanya soalan yang kedua, siapa di kalangan kamu yang sejak balik sampai hari ini yang pernah meninggalkan solat sunat rawatib, sila duduk. Apa yang berlaku tuan-tuan? Masih ada lagi tentera-tentera yang berdiri. Takkan nak jadi imam ramai-ramai tuan-tuan. Dia buat saringan yang ketiga, siapa di kalangan kamu ni yang sejak balik sampai hari ini pernah meninggalkan solat tahajud, sila duduk. Semua orang duduk kecuali seorang. Siapa? Dia sendiri, iaitu Sultan Al-Fatih. Bayangkan tuan-tuan, sultan yang menjaga solat tahajud. Kalau tahajud pun dia jaga, lima waktu lagi-lagi lah kita sebut tadi. Tuan-tuan, yang sejak balik sampai itu tak pernah meninggalkan solat tahajud. Angkali tuan-tuan, itulah kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, salah satu kekuatan yang telah mampu membina diri mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita yakin tuan-tuan, kekuatan itu yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali tuan-tuan, kita tak mampu nak solat tahajud banyak rakaat setiap malam. Tuan-tuan, walaupun tak banyak rakaat, kita cuba buat walaupun sedikit, tapi istiqamah. Kita bangun solat subuh, sambil-sambil nak sembahyang subuh tuan-tuan, sempat lagi sebelum waktu subuh tu sembahyanglah paling kurang kita kata 2 rakaat tahajud dengan witir lah kita kata. Tak mampu juga tuan-tuan, paling tidak tuan-tuan, kita solatlah witir sebelum kita tidur. Kalau risau sangat kita bangun asyik azan ni, bangun dah azan tuan-tuan ni. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu masa bulan Ramadan dulu selalu diungkit ataupun disebut-sebut berkaitan dengan kata-kata ulama. Hatta Fardawi sendiri menyeru, jadilah kamu hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Yang ni tuan-tuan, kadang-kadang ada di kalangan manusia yang bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan, tak salah. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, selepas Ramadan, entah ke mana ibadah dia. Masa bulan Ramadan tuan-tuan, kita mengejar Lailatul Qadar. Tak ada masalah tuan-tuan, alhamdulillah, dengan harapan kita mengejar solat malam pada bulan Ramadan. Pada bulan yang bukan Ramadan pun kita ada juga sedikit sebanyak kita rasa kekuatan untuk mengejar solat malam.
Tuan-tuan, barangkali kita selalu pergi, orang kata qiyamulail perdana. Bila qiyamulail perdana tuan-tuan, sampai 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, barangkali kita rasa tak mampu kan, pada hari yang lain. Maka tuan-tuan, tak semestinya 12 rakaat setiap malam. Seperti kita sebut tadilah, kalau sempat tuan-tuan sebelum subuh itu, paling tidak jagalah, kita kata, solat tahajud dan 2 rakaat. Kalau tak mampu setiap hari, dia cuba berazam. Paling tidak dalam seminggu itu adalah beberapa kali. Paling kurang seminggu sekali, dia kata. Tak mampu juga sebulan sekali. Dan seterusnya. Yang pasti tuan-tuan, kita berazam. Kalau boleh, kita nak juga mengejar qiyamul lail. Moga-moga tuan-tuan, kita pun dekat termasuk dalam ciri-ciri ibadur rahman yang kita sebut tadi. Dato' Yusuf Qardawi tuan-tuan, setelah dibahas tentang qiyamul lail, dia sebut tuan-tuan, kalau tak mampu juga, jagalah solat isyak dan juga solat subuh berjemaah. Lagi baik semua sekali kita berjemaah lah. Paling tidak tuan-tuan, jagalah solat isyak dan juga solat subuh berjemaah. Sebab Nabi sebut tuan-tuan, kelebihannya cukup hebat. Barang siapa yang boleh menunaikan solat isyak berjemaah, Nabi gambarkan kelebihan ataupun pahalanya sama sebagaimana orang yang menghidupkan sebahagian malam. Dan siapa pula yang dapat solat subuh berjemaah? Seolah-olah tuan-tuan, dia menghidupkan sepanjang malam. Min qiyamul lail. Oh, tuan-tuan, ini kita kata shortcut lah, kita kata untuk kita. Kan? Yang mudah untuk kita. Paling tidak tuan-tuan, jaga isyak dengan subuh berjemaah. Tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita lihat tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ini, ada di kalangan mereka walaupun dah sakit. Lupa namanya tuan-tuan, sahabat Nabi tuan-tuan, yang sakit. Sampai diminta tuan-tuan dipimpin dia juga untuk solat subuh dan juga isyak berjemaah. Tuan-tuan, sebab itu dipesan oleh sahabat, kalaulah kamu tahu tentang kelebihan isyak dan juga subuh berjemaah, kalau kamu tahu kelebihannya, nescaya kamu akan sanggup pergi ke masjid walaupun terpaksa merangkak dengan lutut dan juga siku kamu. Tuan-tuan, sahabat Nabi yang kita kenal iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Kita tahu tuan-tuan, Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat yang buta. Sahabat yang buta. Namun tuan-tuan, Abdullah bin Ummi Maktum ni dia sentiasa juga berusaha untuk menjaga solat berjemaah. Sehingga kan tuan-tuan, dia ni kalau nak pergi ke masjid, dia perlu ada orang bimbing, pimpin dia sebab dia buta. Satu hari tuan-tuan, sahabat tu tuan-tuan, sahabat yang biasa bawa dia pergi ke masjid tu, dia kata esok tak boleh nak bawa, ada kekangan lah, kena musafir dan sebagainya. Lalu tuan-tuan, apa yang berlaku ialah Abdullah bin Ummi Maktum malam itu tak dapat tidur lena. Sebab dia mikir macam mana dia nak pergi solat subuh berjemaah esok. Enggak, apa yang berlaku tuan-tuan, Abdullah bin Ummi Maktum merangkak-rangkak, meraba-raba jalan pergi ke masjid. Sehingga dia riwayat sebut tuan-tuan, dia terlanggar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tegur dia, dia tak perasan masa itu bahawa itu ialah Rasulullah. Kan? Rasulullah tegur dia, bukankah kamu tak dibebankan dengan perkara demikian? Mufhum gitulah kita kata. Lalu Abdullah bin Maktum memaklumkan bahawa apakah faktor yang menyebabkan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk pergi ke masjid itu, sebab dia cerita tentang kelebihan langkah untuk pergi ke masjid itu sangat besar. Sahabat Nabi tuan-tuan, digambarkan tuan-tuan pernah berjalan sampai peringkat cuba kecilkan langkah ke masjid. Macam robot lah, kita kata kecil sikit-sikit je. Sebab apa? Nak mengambil fadilat, kelebihan memperbanyakkan langkah ke masjid. Sebab setiap langkah itu ada kelebihan-kelebihannya. Tuan-tuan, kita nak buat boleh, tapi kena keluar awal lah. Ni keluar lewat tuan-tuan, sampai-sampai orang dah balik dah tuan-tuan. Kan? Jadi susah lah tuan-tuan. Tak ada maknanya. Jadi kita nak sampai juga. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak kita kata, kita jagalah solat jemaah. Kalau kita lihat tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan bersama Sayyidina Abu Bakar, Nabi sampai di Quba, Nabi bina masjid. Nabi sampai di Yathrib ataupun Madinah, Nabi bina masjid. Menggambarkan kepada kita plan transformasi ummah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dengan masjid.
Tapi dalam konteks kita, barangkali kita kata surau kita. Tuan-tuan, besarnya kelebihan hal yang demikian. Dan ada ulama yang melihat kepada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kita kenal tuan-tuan tentang pensyariatan solat. Selalu tuan-tuan, bila sampai bulan Rajab, kita akan ulang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tuan, bila ada dengar ceramah Isra' Mi'raj itu, ada orang giling kepala tuan. Kita ingat giling kepala sebab dia menghayati cerita. Dia kata, ish, kenapalah Nabi malu masa itu. Kan Nabi berulang kali naik minta diskaun untuk salat sampai dapat 5 waktu. Hidup bayang, ish, kalaulah Nabi tak malu masa itu, barangkali tinggal 2 waktu je sehari semalam. Oh, dia fikir waktu pula tuan-tuan. Dia tak mengenang Nabi dah bersusah payah tuan-tuan, sehingga jadi berkata 5 waktu. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, ada yang melihat kepada ayat dalam surah Al-Isra'. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuryahu min ayatina ila akhir ayat. Digambarkan tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj disebut dalam Al-Quran, Isra' itu bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, ada ulama yang mengambil pengajaran. Dia kata Isra' Mi'raj itu bermula daripada masjid dan disudahi dengan pensyariatan tentang solat. Maka tuan-tuan, orang beriman nak berjaya dan juga bahagia, mesti jaga dua benda. Yang pertama masjid, yang kedua solat. Dua perkara ini penting. Yang terbaik kombinasi dua-duanya sekali, iaitu solat di masjid. Jadi tuan-tuan, kita tanam azam tuan-tuan, jagalah solat berjemaah. Paling tidak, jagalah solat isyak dan juga subuh berjemaah. Kalaupun kita kata kita tak mampu untuk tahajud setiap malam, tapi kita cuba istiqamah jaga isyak dengan subuh berjemaah. Apa tuan-tuan? Gambaran daripada hadis Nabi, kelebihannya sebagaimana tuan-tuan menghidupkan sebahagian malam, yang ini bagi isyak berjemaah. Dan kita mampu lagi dengan subuh berjemaah, seolah-olahnya kita menghidupkan sepanjang malam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga solat jemaah. Jadi ada hadis sebut tentang kelebihan solat jemaah sampai 27 kali ganda. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya membahaskan tentang rasio di sebalik 27. Kita belajar 27 kali ganda tuan-tuan, 27 darjat. Disebutkan 27 darjat dalam hadis. Tuan-tuan, Ibn Hajar Al-Asqalani telah mengesan ada 27 kelebihan orang yang pergi sembahyang berjemaah masjid. Tuan-tuan, 27 kelebihan berkaitan dengan sembahyang jemaah. Antaranya tuan-tuan berkaitan dengan azan, jawab azannya, kan, langkah ke masjidnya, ada solat tahiyatul masjidnya, kan, mengikut imamnya tuan-tuan. Semua itu ada kelebihan-kelebihan. Dari kesan ada 27 kelebihan orang yang solat berjemaah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Nabi sangat menjaga solat jemaah. Ada sahabat tuan-tuan sanggup nak pindah tuan-tuan. Dia cuba nak pindah rumah jauh pada masjid. Kita ada ke orang pindah rumah jauh pada masjid sebab dia rasa serabut dengan azan. Ada tuan-tuan orang kita. Saya tak mahu ceritalah kat mana, tapi ada cerita benar, ada orang surau ceritalah. Tuan, sahabat yang pindah jauh pada masjid ni bukan sebab tak nak pergi masjid, tapi nak memperbanyakkan langkah ke masjid. Sampai tahap tu tuan-tuan. Tapi siapa yang dekat-dekat dengan surau tak payahlah pindah rumah tuan-tuan. Rumah nak cari payah lah ni. Tak apalah tuan-tuan. Bagus juga kadang-kadang dengan sesuai dengan level kita. Saya tuan-tuan seronok kalau rumah depan dan surau masjid. Rumah saya dekat Terah Jenang tuan-tuan, dengan surau saya rasa dalam 20 meter je kot. Jadi puas hati tuan-tuan. Puas hati kan tuan-tuan. Pasal kita kata kalau kita ni jenis level kita ni kadang-kadang terlewat ke apa, sempat lagi kan. Sempat kan main jemaah. Tapi kita pergi masjid kalah, kita pergi masjid. Tak sempat kadang-kadang sama dengan surau yang terdekat. Tuan-tuan dan hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala cuba lazimi dengan sembahyang jemaah, biar sembahyang jemaah tu dekat dengan kita. Tuan-tuan dan hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak juga kita kata, barangkali kadang-kadang kita ada kekangan.
Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah solat di awal waktu. Kalau tuan-tuan masih ingat peristiwa yang berlaku tahun lepas, saudara kita di surau desa Surada yang meninggal ketika mana sujud, Allahu Akbar. Digambarkan tuan-tuan, dia ni tuan-tuan memang sangat jaga solat jemaah. Hatta tuan-tuan ada benda yang saya tak boleh nak tiru dia lah. Dia tak suka sangat jalan-jalan ni. Sebab pun dia bimbang kalau dia banyak jalan-jalan ni tak terlepas biar jemaah. Biar tak tu. Tuan-tuan, kita tu lepas lalu tuan-tuan rajin berjalan. Tapi nak cerita tuan-tuan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia mati dalam keadaan tengah sujud. Bukan kata tengah sujud tuan-tuan, tengah sujud dalam surau pula. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Dan apa antara kekuatan dia ada tuan-tuan? Dia ini sangat menjaga solat berjemaah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk jaga juga solat jemaah. Walaupun isunya tuan-tuan hari ini yang tentang qiyamul lail, kita berusaha untuk qiyamul lail. InsyaAllah kita hidupkan juga pada masa yang sama tuan-tuan. Jagalah solat jemaah. Sebab ada ulama yang meletakkan status solat jemaah ni, level dia ialah fardu kifayah. Tambah bagi orang lelaki, fardu kifayah. Bila fardu kifayah tuan-tuan, fardu, kataan fardu tu, maka tuan-tuan kelebihannya lebih pada sunat. Sebab tu kena jaga solat berjemaah ni. Ada ingat ada ulama yang bahas tentang bab puasa sunat. Ada orang tuan-tuan bagus main jemaah, tapi kadang-kadang bila dia puasa sunat menyebabkan dia tak boleh semayang jemaah. Sebab buka puasa kat rumah dulu, semayang sorang-sorang. Rugi. Rugi sangat. Sebab apa? Dari sudut aulawiyatnya tuan-tuan, yang lebih besar kelebihannya ialah solat jemaah. Sebab fardu kifayah. Tapi bukan kita kempen jangan puasa. Puasalah. Tapi jangan sampai puasa sunat kita menyebabkan terganggu solat jemaah kita. Tak ada salah puasa. Minumlah sikit. Datang semayang. Berjemaah, ada masalah. Bawa makanan kat surau ke masjid ke tuan-tuan. Kan sikit tuan-tuan, semayang jemaah. Yang penting tuan-tuan, paling tidak tuan-tuan, dengan sesuai dengan level kita tuan-tuan, jagalah solat, solat berjemaah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka saya kira cukup dulu perbincangan kita berkaitan dengan ciri yang ketiga ibadah rahman. Wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadah rahman ialah orang yang mana malam hari mereka hidupkan dengan qiyamul lail ataupun solat malam. Maka tuan-tuan, moga-moga Allah Ta'ala bagi kuatan pada kita untuk sama-sama kita pun terus kuat. Yang mana dah memang biasa dengan tahajud qiyamul lail tuan-tuan, doakan moga-moga kita istiqamah. Yang belum mampu tuan-tuan, kita doakan, minta-minta tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kuatan pada kita. Paling tidak dah risau sangat tuan-tuan, sebelum tidur tuan-tuan, semayanglah solat witir kita siap-siap. Bekalan pada kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cukup dulu tuan-tuan untuk hari ini. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsi. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk, yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Subhanallah. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء الصالحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بإذن القادمة ولا تختم علينا يا الله بالسنة القادمة وصلى الله محمد تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله